Siapa yang menerima kami? Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan tamu-tamu dia hanya manusia, Habib. Tuhan yang memberi makan untuk bangsa Israel sepanjang yang 40 tahun waktu mereka hilang di padang gurun. Ya, makanannya apa? Mana? Mana? Ya, Bapak Ibu, siapa yang memberi makan untuk ya rakyatnya, ya, untuk bangsa Israel di Alkitab Perjanjian Baru? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah memberi makan. Tuhan. Tuhan yang memberi makan. Amin. Yang memberi makan. Siapa itu? Ya, Bapak Ibu coba ya. Nah, di dalam gereja ini, persis di bawah altar ada batu besar. Dan itu batu tempatnya asli di mana Yesus waktu dia berdiri dan memberkati lima roti dua ikan dan memberi makan untuk banyak orang. Di depan altarnya ada gambar mozaik dari abad ke-4, ya Masihi, dari gereja yang mula di sini, gereja pertama zaman Helena. Yang gambar mozaik, coba lihat ya di HP saya. Ini, gambar mozaik ini. Ada dua ikan dan ya ada di dalam bakul ini ada apa? Lima roti. Berapa roti ada? Empat roti. Coba lihat. Ada dua ikan dan di dalam bakul ini, ya Bapak Ibu, ada empat roti. Nah, kenapa empat roti? Bukan lima. Kita tahu bahwa waktu Yesus dia memberi makan, dia memberkati, ada waktu itu dua ikan dan lima roti. Di mana yang kelima? Kenapa ada di sini empat roti? Ya, siapa itu roti kehidupan? Yesus Kristus. Enak Bapak Ibu, tidak jauh dari sini. Hanya beberapa menit. Di kota Kapernaum, di sinagoga di kota Kapernaum, waktu Yesus dia berdiri, dan banyak kali menurut Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berdiri di sinagoga dan dia berkata, ya aku roti hidup kehidupan. Itu. Jadi Yesus tidak perlu roti yang kelima, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah roti hidup. Amin. Ya, jadi kita akan masuk ya Bapak Ibu gereja ini, langsung kita masuk. Kita sampai ya daerah di mana kita bisa melihat batunya, ambil foto, duduk sebentar, dua menit, berdua, baru kita langsung menuju ke balik bis. Karena kita masih gereja Prima Petrus ya. Mari kita dari sini ya, Bapak Ibu, masuk gereja. Masih kelukisan. Seperti di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Tempat ini. Coba tuh, disitulah.